Terus nopo Gus? Niki derek-derek kata sing tanglet. Hakikate Semar ten gene awake menungso niku pripun Gus? Hakikate Semar nih. Nek ten gene Sabto Dharma kan terus Semar adalah pancaran sinar Tuhan yang ada di dalam diri manusia. Nopo pripun niku penjelasannya sing gampil ditampi Gus? Justru berbicara Semar itu sebenarnya berbicara rahasia. Pergi samar nih dong ya. Itu dia. Mereka kan berbicara rahasia. Dalam filosofi pewayangan Semar itu bisa dikatakan bukan dari seorang dewa. Dewa. Nenek ngerembuk perkara Semar itu, kita tidak bisa melihat Semar dalam konteks lahiriannya. Tapi siapa saja jati diri ini Semar ini saja ini sopo. Karena lek diarani Semar itu adalah berbicara soal Semar sebenarnya lebih berbicara soal kerahasiaan, soal siri dalam konteks perilaku beliau. Tapi apa yang dilakukan Semar adalah bagian dari pancaran. Jadi Semar itu memiliki Semar itu ini tugas apa? Memayu hayuning bawon. Memayu hayuning bawon. Salah satu peran tugas Semar kan seperti itu. Sehingga dia memayu dengan memberikan satu pencerahan, pancaran-pancaran nur ilahiyah. Rasulullah dalam konteks apa yang disampaikan Semar itu kan bahasa menyejukkan, bahasa mengajak, bahasa mengayomi. Itu Semar dalam konteks perilaku ucapan beliau. Tapi nak lebih banyak Semar sopo sejak ini Semar diri. Kita soal jeru, soal rahasia. Samar ini kan artinya tidak perlu ditampak. Kalau pesannya yang ditampakkan adalah yang ditampakkan Semar itu adalah tentang fungsi dan tugas Mbah Semar itu sendiri. Contohnya yang ngajak-ngajak, yang ngomong kan seperti itu. Ngomong apa jenis ketika di dalam pewayangan ngapa medungi Semar ngedung wayai guru-guru. Kenapa keluarnya Semar kok hanya ketika guru-guru? Berarti seolah-olah Semar itu memang punya spesialis tugas di dalam menentramkan kahanan, menentramkan jagat, menentramkan umat. Nah saat ini kisah jenis yang dikarep ini Semar-Semar yang muncul. Indonesia, orang Islam saat ini sudah butuh Semar, 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 Semar itu harus butuh. Jiwa, mayai. Jiwa Semar berarti. Jiwa Semar itu supaya muncul semua. Karena apa kita melihat Indonesia seperti ini, kita melihat agama sudah seperti ini. Nah kalau tidak ada jiwa-jiwa Semar yang terus mewarnai jagat ini terus, ya apa dari ini, guru-guru terus lanjut. Sehingga dengan pitutur santunnya, pitutur luhurnya, ini diharapkan bisa mampu mengakhiri adanya lakon guru-guru kimau. Nah, notone Semar karo apa ya? Dibaliknya mana? Neng ilmu ketauhidan, ilmu ketuhanan. Wong diajak mana? Wong sing ajak sing datene jagat rusak ing mergo wong sing lali. Ketika Semar memberikan Sabdo Tomo pitutur luhur intine ngejak manungsa bali nang dalan sing bener. Jadi sandar niku. Terus sing ingkang nanti njenengan sampai akan niku hakikate napa Sabdo Palonoyo Genggong niku Gus. Penjelasanipun pripun niku Gus? Kalau sejarah itu memang berbeda-beda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dokter KB enak pasien loro pengen nambah nih terkadang pinemone wo, nek loro mengenai jane obatnya kok iki
dokter lain mengatakan, oh tiba-tiba penyakitmu duduk, gue mesti obati. Yang satu mengatakan, mesti ini resepnya seperti ini. Nah kembali pada sejarah. Sejarah itu kan banyak sumber. Banyak sumber sejarah. Nah ketika babat tanah Jawa, sejarah Sabdo Palono Yogyakarta dengan Syekh Subakir yang pernah saya baca di dalam sejarah adalah ya seperti itu. Jadi ya memana Syekh Subakir yang awalnya mau nandur wawarah suci nah, dalam agama Islam ketemu karo Sabdo Palono Genggong Sang Ismoyo Jati yang ternyata Semar Budrono Yudhewi. Yes, kurang lebih gambaran ceritanya seperti itu. Nah kalau kita mencari kebenaran sejarah dari sumber mana yang sampai saat ini masih lanjut. Ketika sejarah itu ditulis jenengan versi niki ahli sejarah lah jelalah dulur dhewe nulis perkara iki kok gak padha biyen ngene iki sak ngertiku lho iki ya beda maneh jadi kan ya seperti itu banyak nah, banyak versi gitu loh banyak versi lah nek mbah Sang Ismoyo di empat syarat itu kan memang sangat sangat mulia bagi saya. Ya wong Jawa aja sampai hilang Jawa itu kan. Hal itu dihukumi karo Syekh Subakir sekalipun Syekh Subakir saat itu tidak bisa memberi jaminan nek wong Jawa bakal gak hilang Jawa ini karena zaman terus berkembang pikirannya Syekh Subakir begitu. Tapi ketika Syekh Subakir kembali ke Nagara bukan berarti pesannya Sabdo Palono ini tidak diwariskan kepada generasi penerusnya, tidak diwariskan termasuk di wali-wali yang terkenal dengan Wali Songo ngerti ngelingon aku bikin garap nantu Islam dan tanah Jawa ini sangat tinggi nah, saya sebagai seandainya saya sebagai tidak menyampaikan beda wong Jawa jauh sembahyang jangan-jangan ini disampaikan kepada Wali Songo sehingga Mbak Sunan Kalijogo tetap gak ninggalin Jawa ini Mbak Sunan Bonang gak ninggalin Jawa ini. Semua Wali Songo tidak ada meninggalkan budaya Jawa sekalipun diwangkan dalam bentuk sihir, dalam bentuk gending, dalam bentuk mocopat dan sebagainya. Itu kan bukti bahwa Wali Songo ternyata juga gak ninggal Jawa. Pitutur-pitutur mereka itu dituangkan dalam bentuk sihir, dalam bentuk lagu yang tetapi itu mungkin lebih mengena mungguh wong Jawa timbang tak dalili malah gak dalan. Lagian nggak benar. Dan memang Islam di saat itu kan wong Jawa ya gak patah pintar soal bab Quran dan sebagainya karena masih permulaan. Rata-rata mencapat nih. Lagi ini kok itu sedaya kan istilahnya Jawa. Ya wis muga-muga dulur kula lan Kang Mafid tetap diparingi kuat karo Gusti Allah. Di tengah-tengah badai menerpa. Bila saya simpel aja lah kita menghormati perbedaan. NU itu tidak pernah mengkafirkan. NU tidak pernah menghujat. NU tidak pernah istilahnya itu ngeriwui, ngerusui. Tapi memang sejak dulu NU itu memang seolah-olah dijadikan ajang elek-elekan. Gak menutup. Tapi NU sampai saat ini dalam kondisi mengalah terus. Mengalah. Tapi nek terus-terusan tiga nek nek yo semoga-moga NU tetap kuat. Nahdlatul ulama itu semakin dipencet, semakin digencet, semakin dan bukan malah lemah. Justru semakin kuat. Lintang Johar kali Nur Muhammad Sami dalam tujuan usaha biasa. Ini ku nopo awal penciptaan dunia nopo
pripun? Awal tanya jaga saiseni-seni makhluk Gusti. Kalau di dalam kitab yang pernah saya baca, diarani alam-alam latahid, alam ghaibul guyub kum liwang liwung suwung tanpa penghuni. Ya ibarat omah ki lemari durung ngene, pipet durung ngene, sembarang sing suwung-suwung. Zaman itu terkenal dengan zaman alam-alam latahid, alam ghaibul guyub. Nah, itu belum ada apa-apa. Nah, itu kan kalau di dalam Quran Ahmad. Ahmad. Terus makanya sebagian ulama tasawuf, ulama makrifat mengatakan singkal bakar kabeh kinelare jagat lan bumi iki mergo anane Nur Muhammad. Laulaka ma'alatul asya. Di dalam hati kursi banyak kita jumpai soal hal-hal seperti cikal bakal kau ripan. Cikal bakal kau ripan. Nah, Sayyidina Muhammad sendiri kan juga dari Nurullah. Nurullah. Saya juga dari Nurullah. Bukan dari orang lain. Oke.